Minat bela timnas? Perlukah Sintayong naturalisasi Dayan Gentenar? Belakangan ini, timnas Indonesia semakin menarik perhatian para pemain keturunan yang berada di luar negeri. Selama beberapa waktu terakhir, para pemain yang kebanyakan berkiprah di benua Eropa, menyatakan keinginannya untuk bisa berbaju timnas, dan bermain bagi tanah leluhur mereka. Bahkan, sebagian dari talenta-talenta tersebut telah berpindah ke kewarganegaraan dan bermain bagi skuad Garuda. Terbaru, seorang pemain AFC Amsterdam, Dayan Gentenar menyatakan secara gamblang bahwa dirinya sangat ingin bermain untuk skuad Garuda suatu saat nanti. Bahkan, disadur dari laman suara.com, tanggal 28 Januari tahun 2023, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini juga masuk dalam deretan pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong untuk dinaturalisasi. Namun, tentu saja ada plus dan minus dalam setiap hal yang dilakukan, termasuk jika Indonesia melakukan naturalisasi terhadap pemain yang satu ini. Coba kita ulas secara singkat, plus minus jika timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain berdarah Sunda tersebut. Yang pertama, tentu kita bahas hal-hal yang positif dulu. Jika Indonesia benar-benar melakukan naturalisasi, maka setidaknya ada dua hal positif yang akan didapatkan. Yang pertama, tentu berkesesuaian dengan posisinya, dengan tinggi badan yang mencapai 180 cm, tentu Dayan merupakan sosok yang ideal untuk mengawal gawang skuad Garuda Muda. Kehadiran Dayan tentu akan semakin memanaskan persaingan di posisi kiper timnas Indonesia. Hal positif yang kedua, berkaitan dengan usia, disadur dari laman Transfermarkt, Dayan terlahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 18 Juni tahun 2001. Dengan demikian, pemain yang satu ini baru akan menginjak usia 22 tahun pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Itu artinya, Dayan akan menjadi sebuah investasi jangka panjang untuk timnas Indonesia, jika dia benar-benar beralih ke kewarganegaraan. Adapun dampak negatifnya adalah, kehadiran Dayan tentu akan semakin membuat talenta-talenta lokal menjadi tersisih. Di posisi penjaga gawang, kita masih memiliki seorang Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, hingga Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi dan Syahrul Trisna di level senior. Bisa saja seiring kehadiran Dayan, mereka akan tersisih jika tak meningkatkan skill bermainnya. Pemain muda Persebaya, Marcelino Ferdinand, sudah semakin dekat dengan salah satu tim asal Belgia, KA Agen. KA Agen merupakan klub yang berkompetisi di divisi teratas Liga Belgia. Klub ini pernah diperkuat bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, pada tahun 1999 sampai tahun 2005. Marcelino Ferdinand kini sudah berada di Belgia dan akan segera debut. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram story miliknya pada Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani tes bersama tim KA Agen. Kabar Marcelino bakal menjalani trial di KA Agen terungkap dari pemberitaan media Belgia, Gazet van Antwerpen, Geva. Bakat pesepak bola Indonesia yang dikaitkan dengan Biersot, tes di Jong A Agen, tulis Geva dalam judul berita mereka. Jika dia bisa bergabung dengan KA Agen, tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Marcelino. Karir Marcelino di sepak bola Indonesia memang sedang naik daun. Dia tak hanya menjadi pemain andalan di Persebaya saja, bahkan Marcelino juga dipercaya untuk memperkuat timnas muda hingga timnas senior Indonesia. Sebagai informasi, sejatinya sebelum ke Belgia, Marcelino sudah diincar oleh salah satu klub kasta tertinggi dari Korea Selatan. Tetapi, penawaran tersebut harus ditolak karena ada satu dan lain hal yang membuat tidak keselarasan dalam kontrak yang diajukan. Selain itu, Marcelino juga berkeinginan melanjutkan karirnya di Eropa. Pelatih Persebaya Aji Santoso menegaskan bangga dengan Marcelino. Dia juga berharap agar pemain jebolan internal Persebaya Bintang Timur itu bisa berkarir lama di Eropa. Dengan berat hati tapi ikhlas saya senang jika Marcelino bisa bermain di Eropa, kata Aji Santoso kepada pewarta. Profil Delano van der Heijden, pemain Feyenoord Rotterdam U21 yang segera dinaturalisasi timnas Indonesia U20.
Ada indikasi kuat Delano bakal menjadi pemain naturalisasi teranyar untuk Timnas Indonesia U20, sebab, putusan PSSI yang dipercaya untuk mengurus naturalisasi pemain, Hamdan Hamedan, mengunggah fotonya di Instagram. Foto tersebut adalah ketika Delano van der Heijden memperkuat Feyenoord Rotterdam U21. Dalam foto itu, dia berduel dengan salah seorang pemain Manchester United U21 di ajang Liga Primer Internasional tahun 2022 sampai tahun 2023. Delano van der Heijden masuk menggantikan Nesto Groen pada pertandingan itu. Sayangnya, dia gagal membawa timnya menang karena Feyenoord U21 takluk dengan skor 1-2 dari Manchester United U21. Dia merupakan seorang gelandang serang yang seringkali beroperasi di belakang striker. Namun, Delano juga bisa beraksi di sayap kiri lini serang jika dibutuhkan. Masih berusia 18 tahun, Delano van der Heijden lahir pada tanggal 29 September tahun 2004 silam. Dia terikat kontrak dengan Feyenoord U21 hingga musim panas 2023 ini. Delano merupakan salah satu mesin gol untuk timnya, sebab, dari 17 kali bertanding di semua ajang, dia sukses mencetak 13 gol dan 5 assist. Sejauh ini, Delano sebenarnya sudah membela timnas Belanda U18, namun, dia baru dipanggil sekali dan tampil. Dalam satu pertandingan, kehadiran Delano di skuad asuhan Shin Tae-yong tentu menjadi kabar baik mengingat sebelumnya sudah ada Ivar Jenner dan Justin Hubner, keduanya masih belum resmi dinaturalisasi namun diharapkan untuk segera tersedia untuk Piala Dunia U20 2023 yang akan dihelat pada Mei hingga Juni tahun 2023 nanti. Masih ada Piala Asia U20 2023. Namun, itu akan digelar pada Maret tahun 2023 mendatang, jadi mungkin terlalu sempit waktu yang tersedia untuk menaturalisasi mereka.